Penempatan tenaga kerja di Indonesia pada program kerjasama antar pemerintah ke Korea Selatan tahun 2013 meraih peringkat pertama. Keberhasilan tersebut berhasil diraih karena Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berhasil menempatkan 9.441 para pekerja Indonesia ke Korea Selatan. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI Muhammad Jumhur Hidayat menyambut gembira program kerjasama antar pemerintah atau government to government ke Korea Selatan pada tahun 2013 yang meraih peringkat nomor 1 dibandingkan 14 negara lainnya yang menempatkan tenaga kerjanya seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Jumhur mengatakan bahwa pada tahun 2013, jumlah penempatan TKI ke Korea Selatan mencapai 9.441 pekerja atau memperoleh kelebihan kuota sekitar 30%. Dari yang semula hanya diberikan andil sebesar 7.300 tenaga kerja Indonesia. Namun atas kerjasama pemerintah Korea pada tahun 2013, Indonesia diberikan kelebihan kuota tersebut. Indonesia mengisi sisa kuota kosong yang tidak terpenuhi oleh negara-negara peserta lainnya. Kita dijatah pada waktu itu 7.300. Kemudian berjalan ya dari hari ke hari, minggu ke minggu berjalan, tentunya pastinya ada negara-negara yang sudah dikasih jatah tapi tidak bisa memenuhi. Kemudian ada negara yang dikasih 6.000 tapi di akhir tahun diperkirakan cuma bisa 5.000. Ini kan ada kekurangan-kekurangan untuk mencapai 64.000 kan. Nah itu kemudian dari pemerintah Korea, dari HRDK, itu mengalihkan sebagian yang tidak diambil oleh negara lain, itu ke Indonesia. Sementara itu menurut atase tenaga kerja dari Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Do-hyung, peraihan ranking 1 kepada Indonesia karena tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja keras. Kim Do-hyung juga menjelaskan bahwa pemerintah Korea selalu memperhatikan perlindungan tenaga kerja asing Korea. Karena perlindungan HAM dinilai penting, termasuk perlindungan untuk TKI di Korea. Pemerintah Korea selalu memperhatikan perlindungan TKI di Korea. Karena pemerintah Korea pikir hak asasi manusia ya, hak asasi manusia paling penting di semua tenaga kerja, termasuk TKI di Korea. Pada kesempatan ini BNP2TKI juga melakukan pelepasan pemberangkatan 51 tenaga kerja Indonesia ke Korea tahun 2014 secara simbolis, yang rencananya pada Rabu mendatang akan menuju negeri gingseng tersebut. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan. 9 kio dan pawai budaya diarak warga Tionghoa Kota Padang untuk merayakan Cap Gomeh di Kota Padang, Sumatera Barat. Ribuan warga turun ke jalan menyaksikan pawai budaya yang digelar etnis Tionghoa seperti barongsai, ular naga, dan juga kio. Ribuan warga Kota Padang, Sumatera Barat tumpah ruah ke jalan di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Mereka menyaksikan pawai budaya yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Kota Padang. Kelompok budaya etnis Tionghoa ini menurunkan seluruh budaya dan tradisinya ke jalanan. Budaya yang diarak berkilo-kilometer untuk menghibur warga kota ini. Terdiri dari barongsai, atraksi ular naga, kio dan atribut-atribut etnis Tionghoa lainnya. Pada puncak perayaan Cap Gomeh di Kota Padang tahun 2565 tahun Cina, total ada 9 kio dan atraksi diarak keliling Kota Padang. Uniknya, kio yang diangkat beramai-ramai dengan berat lebih dari 300 kg tersebut bergerak-gerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan. Seluruh budaya ini melakukan atraksi di sepanjang jalan. Barongsai dan kio juga diarak ke tempat-tempat perkumpulan etnis Tionghoa dan rumah ibadahnya. Menurut Tuako Himpunanan Cinta Teman Ferianto Gani, arak-arakan budaya ini diadakan sebagai rasa syukur serta tolak bala bagi warga Tionghoa.
Perayaan ini merupakan puncak perayaan Imlek sebagai tanda kebersamaan warga Tionghoa yang ada di Kota Padang. Dan tujuannya ini sebetulnya kan kita memohon supaya istilahnya tolak bala ya. Tolak bala dengan dikata ya musibah yang bakal terjadi ini cepat tahu ada musibah kalau bisa jangan terjadi lagi lah di Kota Padang. Sudah cukup kita menderita dengan goncangan bumi ini ya. Apalagi sekarang gunung-gunung pada meletus ya. Di mana-mana pada banjir. Mudah-mudahan di Padang ini belum sampai ke sana lah. Arak-arakan budaya ini menjadi wisata sore bagi warga Padang yang datang dari berbagai kecamatan. Pergelaran budaya Cina di kota ini hanya dilakukan sekali dalam waktu setahun. Untuk itu mereka rela berdesak-desakan dan antri di jalanan, menunggu melintasnya budaya Tionghoa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan.